Selamat malam. Gak usah selamat malam dulu. Klarifikasi dulu sama orang-orang. Gara-gara duit 500 juta itu, orang-orang berpikir bahwa gue gimmickan sama lu, bahwa itu uang gimmick, bahwa itu uang sponsor, bahwa gue cuma bikin konten doang, keluarin 500 juta pada uangnya lu balikin ke gue. Kalau yang lu klarifikasi ke orang-orang bahwa uang tersebut memang benar-benar ada di lu, gak ada di gue, memang beneran gue kasih dan sampai sekarang gue gembok. Gue butuh klarifikasi. Kalau yang ngasih uangnya uyak-uyak, disangkanya gimmick. Ini kan lu Dedi. Dedi Cahyadi. Oh, iya. Masa iya gimmick, ya kan? Nggak mungkin dong. Udah berapa kilo lu? Sampai hari ini gua udah turun 9 kilo, Master. 9 kilo? Iya. Bagian mana? Bagian perut, Master. Lu ngapain? Wih, kempesan. Nih air minum gua segini, ya, pinter. Ini gua juga mau klarifikasi ya. Gua sebenarnya gua tuh udah mulai diet itu dari pas gula darah gua 300. Ya, ingat kan lo gua cerita? Nah, gula darah gua 300, gua udah stop tuh makan nasi, stop minum-minum, dan gua sempet sih beberapa kali minum obat gula. Nah, terus udah gitu akhirnya gua ngelihat postingannya Melly Goeslaw. Kata gue, Melly Goeslaw gila, nah, kurus banget Melly Goeslaw sama Titi DJ. Ini yang gue gak suka nih. Karena gue nonton video lu yang terakhir di YouTube. Iya, emang itu bener? Itu gini, gue tanya sama lu ya, yang ngasih duit itu siapa? Iya. Gue. Lu? Kenapa lu promonya dokter? Dokter ngasih lu duit kan? Ah. Enggak, gue ke dokter jauh sebelum lu. Lu ngasih gue duit. Lu gak promoin gue, lu promoin dokter. Ya lu apa yang lu dipromoin? Emang lu tukang akupuntur? Gara-gara lu akupuntur kan lu jadi pengen kurus kan? Astagfirullahaladzim. Tapi lu tahu gak sih, Master? Dalam doa gua tuh ada nama lu gua sebut, Master. Setelah ya Allah. Iya, setelah ngasih duit. Ya iyalah, sekarang gua makan matre. Hei, gua nih matre. Sekarang gua tanya sama lu, dengerin. Lu nge-zoom malam-malam gini kalau enggak ada OTD, kalau enggak ada duitnya lu kerja enggak? Enggak, gua enggak apa-apa, nelpon lu mah enggak apa-apa. Oh, kalau gua mah ini OTD sosial. Tuh. Nih. Ya, tapi guys, dia enggak bisa buka kopernya. Iya. Jadi, awalnya nih aku ceritain ya. Jadi, awalnya tuh Master baik banget. Dia bilang sama gua, "Nih, gua mau kasih lo 500 juta lo bawa." Tapi gue karena gua orangnya mau sportif, gua bilang, "Master, please gembok the koper." Iya. Yeah. Benar enggak? Iya kan? Karena maksud gue, ini gimana nih kebalik nih? Aduh, jeruknya ketiban. Angkat jeruknya. Gun. Nanti orang-orang berpikir, dengerin gue. Nanti orang-orang berpikir kita tuh bohong. Karena bisa aja berpikir bahwa itu gak ada isinya, ya, Gun. Enggak, gini aja. Gua kasih, buka gua kasih, dulu. Gua kasih buka aja, gua ini nomornya ya. WhatsApp. Ya, gua. Lo WhatsApp gua. Ya, sekarang ya. Jangan disebutin di sini. Ya enggak, gua sebutin, gua WhatsApp ini aja gua. Ntar kalau gua tahu, gua tuh, save, nanti gua bisa buka ambil. Udah tuh. Jadi ada buktinya kalau beneran. Kalau enggak kan orang-orang mikir, "Ah, ini gimmick-gimmick doang nih, kasih kosong." Lu tahu enggak? Ini kan gemboknya ada dua. Ya. Ternyata gua tuh muter cuman yang sebelah kanan doang. Yang sebelah kirinya masih kode yang lu kirim. Oh iya, kita nggak muter. Berarti nomor yang sama. Gue cuma muter satu. Oh my god, guys, ini wow. Guys, nggak kelihatan dong, nggak kelihatan. Ya gue gimana cara ininya? Ya lu berdiri, angkat kopernya. Ya dia ini uang yang ini yang lima, yang ini udah ada yang ini. Udah ya, dari berdiri, yang angkat kopernya dong. Kan ada kamera satu lagi. Ya kan gue kali ya. Allahu Akbar. Kenapa dong, Bi? Jangan ditutup. Aduh, uangnya jatuh lagi. Astagfirullahaladzim. Angkat, Bi. Nih. Wih. Padahal kan ada Mas Fajar di sini yang kamerain gue. Ini yang ini dirapiin, diikat. Oke. Master, dengerin ya. Gue saat hari Minggu gue melakukan perenungan. Hari Senin gue melakukan perenungan. Sampai tadi malam gue melakukan perenungan. Jadi Master, gue tadi udah telepon sama tim gue. Ini dengerin ya, gue ngomong cuma di sini doang ya.
Jadi gue gak akan buat postingan dan segala macam. Jadi master, gue udah putuskan kalau gue sampai benar-benar bisa turun 20 kilo bahkan lebih, kan lo bakal nambahin, jadi kan ada 600 juta. 50. Ih, ngomongnya beda-beda. Lu bilang, lu bilang kalau lebih dari 20 lu tambahin 100 juta. Itu kan kalau misalnya lu enggak berhasil nambahin gua 50, lu enggak mau kemarin. Enggak ada lu. Lu enggak mau kalau gua enggak sukses. Enggak ada. Kalau gua enggak sukses, masa gua balikin sendiri, duitnya. Lu yang kurus, gua yang dapat duit di mana sih? Ya kan mulut lu yang ngomong. Iya, tapi kan lu itu taruhan. Kalau mulut lu enggak bisa dipercaya, mendingan lu kirim surat. Ngerti enggak? Lu kirim surat. Fine. Kita besok ke notaris. Ngapain bikin PT? Nih gue kasih tahu ya master, gue mau ngomong nih depan semuanya ya. Gue mau ngomong nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Gue tuh sebenarnya dari lama tuh gue udah punya nazar master. Ini gue utarakan waktu itu pas gue lagi covid tahun lalu. Jadi gue udah putuskan kalau gue sampai bisa turun 20 kilo dan uang itu jadi milik gue master. Gua akan pakai uang ini untuk bangun masjid. Jadi gua nggak mau pakai speser pun uang dari sini. Gua mau bikin masjid. Jadi kan dari lo kan uang ada 600 juta. Nah, gue rencananya nggak mau bikin masjid sumbang-sumbangan dari orang. Jadi gua mau bikin masjid dari pure uang yang dari lo sama pelan-pelan sisa uang yang gue punya master. Jadi artinya buat para penonton, ya, saya bikin masjid. Iya, jadi masjid itu nanti kita cari nama masjidnya dari perpaduan nama kita berdua. Oh, pingin nangis ya master ya. Kalau bisa kepikiran gitu kan gimana kita? Enggak tahu, maksud gue gini. Gue tuh ngerasa gini kan, maksudnya kita enggak ada hubungan saudara pertama. Kita juga enggak tinggal satu rumah, enggak ada kasarnya enggak ada urusannya hidup lo sama hidup gue. Tapi gue sih maksud gue gini ya master, gue bukan tipe orang yang matre juga, gue bukan tipe apa segala macam gitu. Tapi kayak ada orang yang begitu mudah ngasih gue uang 500 juta, sedangkan uang tersebut tuh bisa gak ngelewat motor, lagi ngomong lagi sini. Kesel, gue baru mau netes, langsung ada motor lewat, kan Christine Hakim jadi buyar. Hah? Kesel, gue punya cita-cita kalau masjid gue itu nanti didesain sama Ridwan Kamil. Jadi intinya dari tantangan-tantangan ini menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah kesehatan dari Ivan, yang kedua adalah kebaikan untuk iya, semua jadi masyarakat. Maksud gue, iya, jadi maksud gue karena ini memang bukan uang dari hasil keringat gue gitu. Jadi gue rasa memang uang ini harus gue kembalikan kepada umat master. Betul banget. Nih baru diomongin ya kan? Nih di sini nih, nggak diomongin. Ini gue omongin nih dan gue nggak akan buat instastory, gue nggak akan buat apa-apa ya master, bener nggak? Ya, kita nggak bakal bikin YouTube. Kita boleh ngomong kalau misalnya ini udah keluar nanti. Ya, ya biarin aja. Tapi yang jelas ya udah gitu maksudnya. Oh, uang ini amanah, tetap ada di gue, ya kan? Gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu tidak berhasil kurus, berarti kan uangnya balik ke gua. Ya enggak apa-apa, berarti ya gua harus usaha lagi untuk ngedapetin uang segitu buat bikin masjid. Jadi, berhasil enggak berhasil, lu tetap akan bangun masjid ya. Iya, ya insyaallah. Ya karena kan itu udah gua niat gua dari pas kemarin gua COVID tahun lalu, master. Oke. Oh, oke. Okay. Tapi gua yakin sih orang sekarang aja gua udah turun 8 kilo. Iya. Ya gua pas ketemu lu hari Sabtu aja gua udah turun 2 kilo. Nah, jadi intinya ini buat penonton OTD, pertama tuh kita nggak ada settingan-settingan. Ini beneran ya, Ibu ceritain beneran. Yeah. Sumpah, gue nelpon dia malam-malam, yeah. Itu semuanya kejadian. Dan endingnya apa? Endingnya, Ibu tuh punya nazar kalau mau bikin bangun masjid. Nah, berhasil apa tidak berhasil, masjidnya akan tetap terbangun. Dan mudah-mudahan berhasil, jadi Ibu-nya sehat. Tapi feeling gue akan berhasil insya Allah. Kalau udah berhasil, lo akan tambahin lagi nggak, Gun? Ya iya dong. Jadi nggak berhenti di 20 dong? Ya, gue akan terus lanjut. Mantap! Targetnya apa, Bun? Targetnya gue bisa hari-hari gue pakai baju LV, pakai baju Dior, branded-branded, keren. Yang ada ukurannya? Ya, karena ukurannya akan jadi muat dong, Master.
Dan gue, ini gue kasih tahu cuma satu nih sebelum iklan ya. Pokoknya gue kalau udah kurus gue nggak bakal pakai baju kutungan kemana-mana kayak lo. Bye. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di OTD, obrolan of the day. Pelanggar PPKM di Surabaya diajak tur ke makam. Iya. Aduh. Benar. Tapi gue nggak setuju.